Kaunda dan Pijay sudah dimulai fisiknya, walaupun dari tanah yang sudah bebas. Yang kebetulan adalah PT2 yang sudah dilepaskan dan sudah diselesaikan secara administrasi. Dan kita sudah memulai dari ujung Pijay, karena memang yang akses yang bisa masuk dari sini. Juga sebagian kita mulai memasuki di daerah Semayang. Dalam Semayang sehingga untuk seksi 3 ini diharapkan adalah prioritas untuk bisa diselesaikan dan segera dibuka untuk tiba-tibanya di akhir tahun. Juga dalam paralel untuk seksi 2 pun kita harapkan kalau penyelesaian lahan itu bisa tuntas bersamaan dalam bulan ini, kita akan mencoba tantangan untuk bisa menyelesaikan sampai ke seksi 2 sehingga Binjai Medan bisa tersambung oleh jalan tol yang baru. Kalau untuk persentasenya sendiri secara fisik itu berapa persen? Kalau sekarang mungkin berkisar antara 2-3% lah secara fisik ya. Kalau secara tanah sudah hampir 70%, tetapi tidak continuous sehingga kita tidak bisa mengerjakan keseluruhan karena memang akses untuk masuk bekerja belum memungkinkan, atau mungkin baru yang dari unsur sini dan dari Semayang. Kalau kendala yang ditemukan seperti apa, Pak? Yang utama pasti pembebasan lahan. Ini kan target sebelumnya ini 2016, Pak. Kalau dari perkiraan sendiri gimana dengan target itu, Pak? Kalau pembebasan lahan di dalam bulan ini bisa tuntas yang sampai seksi 2 dan mungkin di akhir tahun seksi 1 bisa selesai, 2016 itu optimis bisa diselesaikan semuanya. Tapi kalau lahan itu terutama yang di kota yang mungkin efek sosialnya walaupun secara meter persegi dan meter panjangnya relatif sedikit, tapi dunianya cukup padat sekali sehingga mungkin perlu ada penyelesaian sosial yang progresif agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan supaya semua menjadi baik. Kalau dari sisi anggaran tidak ada masalah juga? Anggaran tidak ada masalah dan kebetulan di sini didanai PMN kombinasi dengan dukungan dari SMI yaitu investasi pemerintah, dan ini sudah close untuk di sini, sudah tidak ada masalah. PMN sudah dalam proses penyusunan rencana peraturan pemerintah untuk PMN kepada Taman Arya dan sudah sampai pembahasan diharmonisasi di Kumham yang dilaksanakan hari ini yang di Jakarta. Harapan kami setidak-tidaknya kalau akhir bulan bisa tuntas, dana sudah turun, juga tanah sudah bebas, saya rasa itu sudah tidak ada halangan apapun, yang berarti kita bisa melakukan speed up untuk penyelesaian proyek ini. Mungkin saya, Pak.